saya pun senang ketika dapat kabar gembira bahwa beberapa hari lagi akan ada wisuda untuk beberapa puluh, sekitar 20 orang santri SMP khatam hafal Quran 30. Nah, dua berita ini sengaja saya sampaikan. Saya ingin memberikan gambaran betapa dalam rumah tangga itu yang ada seorang bapak, ada seorang ibu, dan ada anak. Semuanya ada masalah, tetapi semua juga ada kebahagiaan di sana. Nah, bagaimana sebenarnya Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kepada kita supaya dalam rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang nyaman, orang bilang sakinah, mawaddah, warahmah. Kucuran rahmat Allah senantiasa ada dalam rumah tangga, bukan bala, bukan musuh, bukan permusuhan seperti berita-berita di TV itu. Tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah ada di surat Al-Furqan ayat 74. Saya sebutkan sekali lagi Al-Furqan ayat 74. Ini salah satunya. Saya bacakan ulang. Alhamdulillah ini saya berlatih sebenarnya. Waladina yaquluna rabbana, yaitu orang-orang yang menyebut Allah dengan rabbana, wahai Tuhan kami, rabbana hablana min azwajina, ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, pasangan-pasangan kami. Tentunya doa ini kalau dibaca sebagai seorang suami yang membaca berarti bermaksud mendoakan untuk istrinya. Tetapi kalau yang dibaca, yang baca seorang istri, tapi yang besar adalah suami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anak atau keturunan kami, supaya dijadikan apa? Qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Ketika melihat istri, sejuk pandangan. Ketika suami melihat istri, nyaman. Ketika istri melihat suaminya pun senang, bahagia. Itulah namanya qurrata a'yun. Seorang ayah, seorang ibu melihat anaknya merasa bahagia, merasa senang. Itulah qurrata a'yun. Dan doa ini harus kita lihat minimal ada dua fokus bagi kita, bagi kita sebagai seorang suami misalnya. Ada dua fokus tidak? Yaitu ketika berdoa, Rabbana hablana min azwajina, fokus pertama, azwajina, yaitu istri-istri kan atau pasangan hidup. Fokus kedua adalah wa dzurriyyatina, yaitu anak-anak keturunannya. Maka ketika berdoa ini dengan ayat ini, maka saya menganjurkan untuk idrosilabilah. Hubungkan perasaan kita, hati kita, pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh, bahwa kita minta pada dua orang ini, yaitu istri dan anak-anak kita. Jangan sampai fokusnya cuma satu, yaitu anak kita saja. Sengaja saya ungkap ini supaya bagi seorang ayah bukan cuma mendoakan untuk anaknya saja, tetapi istrinya lewat. Sehingga melihat anaknya enak, nyaman, tapi melihat istrinya mungkin agak sebel. Makanya penting sekali ya, mendoakan dua orang ini setidaknya, dan fokus idrosilabilahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, doa yang dahsyat sekali. Setelah dikaruniai kita istri yang solehah yang menunjukkan pandangan, anak yang solehah yang menunjukkan pandangan, gak berhenti sampai di situ, Allah mengajarkan kepada kita, mintalah untuk dijadikan sebagai waj'alna lil muttaqina imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Ibu Subhanahu wa taala, sekalian jemaat yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan sering membaca doa ini, kita
akan sedikit atau minim merasakan masalah-masalah dalam rumah tangga. Gak bisa dibungkiri dalam rumah tangga selalu ada masalah. Tapi kenapa itu sebagai bunga-bunga atau hiasan-hiasan dalam naungan bahtera rumah tangga itu sendiri? Nabi saja, seorang nabi saja ada yang namanya masalah dengan istri-istri beliau dan istri beliau dengan istri-istri beliau yang lain. Ada. Dan itu jadi ikrar buat kita yang cerita pelajaran. Dan sengaja saya manfaatkan doa ini untuk doa saya pribadi dan saya sampaikan kepada jamaah sekalian, karena dengan rumah tangga yang harmonis, yang tenang, insya Allah bisa menjauhkan kita dari banyak penyakit. Dengan bahasa kebalikannya, saya sebagai seorang dokter, bahasa kebalikannya adalah kalau rumah tangga itu banyak masalah dan gak selesai-selesai, biasanya pasien itu mengalami gangguan kesehatan yang gak jelas dan semakin lama semakin bertambah gangguan kesehatan ketika kesehatannya itu. Dan ini sering saya dapati ketika saya praktek. Nah, Bapak Saudara dan Bapak Saudara, sebagai pemimpin rumah tangga, saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan kita semua, baik yang sudah menjadi seorang ayah atau belum menjadi seorang suami sekali, nggak ada salahnya untuk sering-sering membaca doa ini dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dan ternyata doa ini bisa disandingkan dengan sebuah hadis yang senada dengan ayat tadi. Bapak Sandra menjawab senantara, kalau kamu melihat ada dalam Al-Quran yang tersimpan dalam masjid kita ini, halaman 366 paling bawah ada sebuah hadis doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Hakim. Diterjemahkan seperti ini: Ya Allah, damaikanlah persoalan di antara kami, padukanlah antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan keselamatan, bebaskanlah kami dari kegelapan kepada cahaya, dan jauhkanlah kami dari kekejian yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, berkahilah untuk kami pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, hati-hati kami, istri-istri kami, dan keturunan kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang, dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, yang memuji-Mu dengannya, yang menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat itu atas kami. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Hakim. Seolah lagi bagi jamaah sekalian yang ingin menelisik atau mempelajari lebih lanjut, saya persilahkan kita Al-Quran halaman 366 yang warnanya merah marun ada di masjid. Saya nggak jauh-jauh dari cari rumah. Bapak, setelah mati Allah, setelah yang Tuhan yang berbahagia. Inilah kata Tuhan yang disampaikan dan yang bermanfaat untuk saya pribadi, buat kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari bala dan bencana, jauh dari segala macam yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Aku lu melihat wastagfiru li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullah,
taqwa haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk kesempurnaan perbacaan hari ini, marilah kita berdoa, mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita, baik yang telah dipanggil oleh Allah SWT ataupun yang masih hidup. Mendoakan saudara kita di tempat yang lain, kaum muslimin di tempat yang lain. Amin. 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 Allahumma fir lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala qiyam minkum wal amwal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqim shalah. Allahu Akbar.